Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Pemirsa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan bagaimana ketika kita keluar dari rumah untuk melakukan perjalanan baik itu jauh ataupun dekat dengan sebuah doa, dengan rangkaian doa yang seperti dicontohkan oleh beliau, yaitu bismillahirrahmanirrahim, bismillahitawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian disambung dengan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 tiga kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tiga kali. Subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi doa-doa tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita keluar dari rumah untuk melakukan perjalanan yang jauh ataupun dekat tadi dengan harapan diberikan kesehatan, diberikan keselamatan di perjalanan, dan juga rumah yang kita tinggalkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang aman dari segala sesuatu. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.